mencapai passing grade. Termasuk juga nanti yang non guru atau tenaga pendidikan juga nanti akan kita tidak lanjuti melalui rapat koordinasi TAPD, mungkin juga kami akan menghadirkan DPRD. Nah, ya harapannya dengan dukungan dan dorongan dari Bapak Ibu, dari guru dan tenaga pendidikan ini, mudah-mudahan nanti pemerintah pusat punya pertimbangan yang kuat untuk merubah regulasi itu. Nah, atau setidaknya formasi yang kita usulkan itu bisa dipenuhi. Pasti formasi itu akan kita usulkan. Formasi ketiga. Dan demikian maka dalam beberapa hari ke depan ini kita juga akan ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi perusahaan. Karena juga kita ingin tenaga guru dan tenaga pendidikan ini bisa lebih istiqomah di dalam mengajar, bekerja. Salah satu sumber istiqomahnya ya kesejahteraan yang memadai kan. Itu mungkin nanti bisa dimekanisir Pak Sekda, kita usulkan Pak Sekda formasi P3K yang mengakomodir aspirasi forum ini. Termasuk diantaranya juga non-guru atau tenaga pendidikan ya, memang tentu saja ada rambu-rambu tentang kualifikasi dan linearitas itu tentu ada. Lalu bagaimana yang lain yang tidak linear? Barangkali solusinya ya peningkatan kesejahteraan melalui insentif. Ya. Karena regulasi yang berlevel ini, ya kita hanya